Di penghujung tahun 2018, mahasiswa Akbar Majapahit dari program studi perhotelan menyambangi panti asuhan Kasih Agape Jalan Pakis Gang 1 nomor 133 Pakis Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Mahasiswa Akbar Majapahit langsung diterima oleh Yeni, pengurus yayasan panti asuhan Kasih Agape. Kedatangan mahasiswa Akbar Majapahit untuk pertama kalinya ini untuk membantu dan memeriahkan perayaan Natal dan Tahun Baru bagi anak-anak yang kurang beruntung. Namun sebelum memasuki acara lebih dalam, kakak-kakak dari mahasiswa Akbar Majapahit mengajak bernyanyi lagu-lagu pujian dan mengucap syukur atas berkat yang diterima. Selanjutnya, kakak-kakak mahasiswa Akbar Majapahit mengajak beberapa adik-adik yang kurang beruntung ini untuk bermain dan mendapatkan kado Kasih Natal, agar adik-adik yang menempati panti asuhan Agape ini merasa senang dan terhibur. Ya, ini kegiatan baksos yang kami adakan untuk acara Natal di bulan Desember ini. Lalu kami mengadakan kegiatan yaitu seperti ibadah, mulai dari ibadah, game, sampai dengan makan bersama-bersama anak-anak. Tujuannya untuk mengadakan kegiatan ini supaya kita lebih peduli dan lebih peduli kepada orang-orang yang kurang beruntung dari kita. Tidak hanya berkunjung dan memberikan Kasih Natal saja, akan tetapi memberikan beberapa bantuan seperti kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya. Pesan saya untuk kakak-kakak Akbar Akademi Majapahit, terima kasih banyak untuk berkatnya hari ini. Biarlah apa yang kakak berikan hari ini buat kami, tempat ini, biarlah Tuhan sendiri membalasnya. Kami tidak bisa membalasnya apa-apa, namun kita hanya bisa berdoa untuk kesuksesan kakak-kakak dalam kuliahnya, sukses selalu. Semoga apa yang dikerjakan dan apa yang dilakukan buat kakak-kakaknya selalu buat tercampur tangan dan buat berhasil. Di akhir kunjungan, mahasiswa dan adik-adik penghuni panti asuhan Agape diajak makan bersama sekaligus menutup kunjungan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akbar Majapahit.